Selamat sore, good people. Hari ini saya akan memasak ayam kacang mete untuk persiapan Anda nanti berbuka puasa. Seperti apa cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Pertama, kita panaskan wajan. Kita panaskan wajan, kemudian kita tuangkan minyak. Kita masukkan bawang putih. Saya masukkan bawang putih lebih awal sebelum minyak panas, karena saya suka bawang putih itu masaknya agak sedikit terlambat, jadi minyaknya akan semakin wangi dan nggak terlalu cepat gosong. Kemudian kita masukkan bawang bombay, kita masukkan jahe, kita masak sampai layu. Biasanya kalau masakan ada jahe, kemudian ada bawang bombay, ada saus tiram, pasti Anda akan teringat akan masakan oriental. Oke, ini sudah cukup harum, wangi jahenya juga sudah cukup keluar. Saatnya kita masukkan ayam. Oke, kita masukkan ayam. Ini dada ayam tanpa tulang, tanpa kulit. Kita masukkan paprika. Kita aduk, kita masak ayam sampai matang. Biarkan aroma bawang, bawang bombay, bawang putih, dan paprikanya menjadi satu dengan ayamnya, sehingga rasa ayamnya nanti pada saat digigit, cita rasanya akan lebih kaya. Dan kita masukkan, ini ada saus tiram. Masukkan kecap, kecap manis. Kita masak sampai matang, sampai karamelize. Kita kasih sedikit merica, kasih sedikit garam, sedikit kaldu instan. Saatnya kita plating. Tuangkan saja semuanya di sini langsung. Ayam kacang mete sudah siap untuk referensi menu buka puasa Anda. Good people, selamat mencoba.